Ria Kekasih Dewa. Mengapa kau tidak berlaku jujur padaku? Memang, aku laki-laki yang tidak pantas dicintai. Aku orang cacat. Kakaknya Munada, jangan salah mengerti. Bukan begitu maksudku. Selamat tinggal, Lata Manjari. Kisah ini juga akan bicara tentang keserakahan, keangkuhan, dendam dan iri dengki, kehancuran akibat manusia kehilangan cinta pada sesamanya. Ayo Jambu Nada, jangan hanya berdiri seperti arca batu. Bukankah kau anak Arya Kamandanu, pendekar besar di seluruh Majapahit? Ayo, keluarkan kesaktianmu. Lawan aku, Layang Samba. Aji Tapak Bisa. Di batas cakrawala nampak kemerahan yang semakin menyala terang. Sepertinya sedikit lagi sang surya akan menyembul. Deru ombak tidak pernah letih untuk terus bergulung dan dihempaskan, namun kembali disusul yang lainnya. Terasa kapal induk bergoyang terkena hempasan ombak yang bergulung itu. Di dalam bilik yang luas terdapat dua amben yang besar dan tentunya sangat empuk. Kapas yang mengisinya adalah kapas pilihan yang terasa lembut jika bersentuhan dengan kulit. Kedua amben itu hanya dipisahkan meja yang berukiran indah. Di atasnya terdapat bunga mawar berada dalam pot hias yang berukiran. Semakin membuat ruangan itu menyerbakan wewangian. Seorang gadis cantik telah membuka matanya walaupun baru bangun, namun kecantikannya tidak lenyap, bahkan semakin nampak alami. Baru sebentar rasanya dia tertidur, namun ketika goyangan di dalam bilik itu telah membuatnya kembali terbangun. Di sampingnya Lata Manjari masih tertidur menikmati ayunan deru ombak. Di seberang meja terdapat amben yang besar pula berisikan Nyai Tantina dan Ayu Wandira. Hampir semalaman Nyai Tantina tidak tertidur karena Ayu Wandira yang sering mengingau dan tubuhnya terasa panas. Oleh Nyai Tantina dengan telaten memakai kain yang dibasahkan mengusap kening Ayu Wandira. Gadis cantik itu memandang Lata Manjari yang sebaya dengannya. Terlihat mata Lata Manjari terpejam dengan bulu mata yang naik menghiasi matanya yang terpejam. Sebenarnya Lata Manjari telah disediakan bilik khusus untuknya. Namun dia lebih memilih tidur bersama satu bilik dengan Ayu Wandira dan gadis cantik di sebelahnya. Beberapa hari bersama telah membuat keakraban antaranya dengan Putri Kimertaka itu. Mereka saling berbagi cerita, apalagi mereka menyukai dunia obat-obatan, bahkan satu guru, jadi jelas mereka adalah kakak adik seperguruan. Karena Putri Kimertaka lahir lebih dulu beberapa bulan, akhirnya Lata Manjari memanggilnya Kang Bok Ayu. Dengan lembut gadis cantik itu membelai pipi Lata Manjari yang putih. Sesekali rambut Lata Manjari mengenai hidungnya yang naik ke atas. Seketika semerbak harum tercium dari rambut Lata Manjari. Sambil membelai dengan seksama, gadis cantik itu memperhatikan dagu Lata Manjari yang berbelah. Hidung yang naik ke atas, bibir yang mungil tipis, seperti membandingkan dirinya, dia memegang hidungnya yang naik dan dagunya yang belah. Hanya saja bibirnya lebih berisi dari bibir Lata Manjari. Tuan Putri memang cantik, terlihat sempurna sebagai wanita, pantaslah dia menjadi rebutan lelaki. Apakah aku tidak cantik dan tidak pantas bersamanya?
Bukankah aku hanya rakyat biasa sedangkan Tuan Putri adalah bangsawan? Siapa yang tidak mau bersama bangsawan yang cantik dan berhati lembut seperti Tuan Putri Lata Manjari membatin gadis cantik itu? Aku tidak akan sebanding dengan Tuan Putri. Hanya rakyat biasa, bahkan sekarang ayahku adalah seorang pemberontak. Pengkhianat negeri ini, kembali gadis itu membatin. Gadis cantik itu menggeserkan tubuhnya kemudian duduk di tepi amben. Perasanya melayang ke sesuatu yang terasa menyesakkan dadanya kemudian membangunkan rasa yang tidak tertahankan. Dan akhirnya setetes demi setetes air bening membasahi pipinya yang lembut. Aku harus kuat, aku hanya seorang abdi. Biarlah ayahku menjadi seorang pemberontak. Toh yang beliau lakukan demi junjungannya, dan sekarang Tuan Putrilah junjunganku melanjutkan cita-cita orang tuaku mengabdi pada orang tuanya. Aku harus rela mengorbankan perasaanku. Kalau perlu jiwa pun akan aku serahkan, kata hati gadis itu dengan tekadnya. Tapi sungguh sulit menerima semuanya ini. Dari manakah aku mengawalnya lagi? Sungguh aku kira apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang salah aku artikan. Begitu rapuh hatiku sehingga tidak bisa mengira jika semua itu dulu hanya sebuah permainan. Tapi apakah dia salah? Tidak, aku yang salah, aku yang telah menumbuhkan benih yang seharusnya tidak perlu tumbuh sesuatu seperti memberontak dalam hati gadis itu. Derai air di kelopaknya semakin lama semakin membanjiri pipinya yang ranum. Seperti mawar yang akan segera mekar, namun tiba-tiba saja Seo Areng telah menginjaknya dengan kasar. Hingga layu dan akan menjadi kering di bawah terik matahari. Seperti itulah perasaan gadis itu. Sebuah harapan yang menyala tiba-tiba harus dipadamkannya. Harapan itu pernah padam ketika dia tahu bahwa itu semua adalah permainan, namun segera menyala lagi ketika bagaikan disunut kembali oleh seseorang itu. Tapi kembali secara tiba-tiba diinjak dengan kasar tanpa memperdulikan akan kehadiran mawar yang berada di bawah kakinya. Perih dan sakit, gadis itu terkejut ketika terasa pundaknya digamit dengan lembut. Kau menangis, Kang Bok, tanya Lata Manjari yang telah terbangun. Oh, tidak Tuan Putri, aku hanya, katanya terputus ketika Lata Manjari telah menarik tubuhnya dalam pelukan. Lata Manjari, tidak perlu kau jelaskan, Kang Bok. Aku mengerti apa yang kau rasakan. Aku pun menyesal tidak sempat mengingatkan Paman Mertaka, lembut suara Lata Manjari. Dek, terasa jantung gadis cantik Putri Ki Mertaka itu terasa berhenti. Bukan hanya itu Tuan Putri, bukan hanya karena ayahku, tapi karena orang itu ternyata telah menyimpan hatinya untukmu Tuan Putri, kata gadis itu membatin. Sesaat bilik itu hening. Semakin jelas terdengar ombak yang susul menyusul. Sudahlah Kang Bok, marilah kita keluar menikmati udara pagi ini. Coba kau lihat matahari itu telah mulai muncul, kata Lata Manjari sambil menunjuk matahari yang telah menyembul walaupun belum terang benar. Puspita, gadis cantik dari Padepokan Puncara Agni itu mengangguk pelan. Kemudian keduanya dengan perlahan berjalan seperti tidak mau mengganggu Nyai Tantina yang masih lelap bersama Ayu Wandira. Sesampai di luar, Puspita terkejut ketika dalam ombak nampak seseorang bermain-main dengan ombak. Terlihat ombak itu seperti melawan arus angin berlawanan dengan arah ombak yang lain. Aneh, gumam gadis itu. Lata Manjari tersenyum, kau pasti bingung melihat itu Kang Bok, kata Lata Manjari menunjuk ombak yang aneh itu. Puspita hanya menunjukkan rautan yang menginginkan jawaban. Itu Kakang Jambu Nada, dia menggunakan ajian Seipi Bayu untuk bermain-main dengan ombak itu. Nanti suatu saat aku akan mengajarkannya pada Kang Bok. Jika Kang Bok menginginkannya, kata Lata Manjari tersenyum. Apakah Tuan Putri menguasainya juga? Tanya Puspita. Tentu Kang Bok. Dulu aku pernah meminta Kakang Jambu Nada mengajariku. Dan sampai saat ini aku masih sering melatihnya, bahkan di saat badai sekalipun aku telah dapat melakukannya, sahut Lata Manjari dengan suara yang nampak ceria.
Kembali Puspita merasakan getiran sungguh bahagia kau Tuan Putri bisa bersama Kakang Nada membatin gadis cantik itu. Jambu Nada seperti melihat kedua gadis itu. Terlihat semakin lama ombak yang berada dalam kendalinya mendekati gadis-gadis itu yang berdiri di tepi kapal induk. Dan berikutnya tubuhnya melengking naik tepat di depan kedua gadis itu. Wah-wah, sepagi ini aku sudah melihat dua bidadari. Beruntung sekali aku bangun lebih awal pagi ini, seru Jambu Nada tersenyum memandang kedua gadis cantik itu. Hu, enak saja, kami bukan bidadarimu Kakang, sahut Lata Manjari cepat. Puspita hanya menunduk dalam, sepertinya tidak berani melihat mata pemuda yang berdiri di depannya. Jambu Nada tertawa, walaupun bukan untukku. Yang penting aku berdiri di depan kedua bidadari di laut ini, sahut Jambu Nada. Hei, apakah guru gadis kecil masih bisa mandi di dalam ombak, tanya Jambu Nada. Tentu saja, mau lihat, kata Lata Manjari. Jambu Nada hanya tersenyum. Saat berikutnya tanpa menunggu jawaban Jambu Nada, putri cantik itu segera meloncat ringan dan memburu sebuah ombak yang besar tepat sebelum ombak itu pecah. Maka dengan segera ombak itu telah menelan tubuhnya yang ramping, berikutnya ombak itu telah melawan deru angin. Puspita seperti ternganga melihat kelincahan putri Lata Manjari yang meliuk-liuk dalam ombak itu. Apakah kau mau mandi dalam ombak itu Puspita? Tanya Jambu Nada mengagetkan Puspita yang masih tercengang melihat Lata Manjari. Tidak sengaja Puspita memandang Jambu Nada. Rasa denyut jantungnya begitu cepat. Seperti sesuatu yang memaksa keluar dan terus berdesir di dalam aliran darahnya. Tapi dengan sekuat hatinya dia mencoba menyadarkan dirinya. Walaupun dengan bersusah payahnya akhirnya pelan, namun pasti dia berhasil menguasai keadaan hatinya. Ah, aku belum pernah melakukannya Kakang, jawab Puspita dengan wajah menunduk. Nanti jika kau mau aku akan mengajarkanmu. Sehingga kau bisa mandi sendiri dalam ombak itu. Tapi sekarang marilah ikut aku, kita akan mengejar guru gadis kecil, kata Jambu Nada masih dengan senyumannya. Puspita hanya terdiam, dia tidak mengerti bagaimana caranya. Namun belum sempat dia memikirkannya, terasa lengannya telah ditarik dan berikutnya tubuhnya telah melayang dan memburu sebuah ombak yang menggulung dan tepat ombak itu menelan tubuh kedua muda-mudi itu. Sementara itu kapal induk bersama kapal yang lainnya terus bergerak searah dengan deru angin. Kapal-kapal itu sengaja tidak menuju pantai namun berusaha tetap berada di tengah. Jauh dari garis pantai mereka bergerak menuju muara Sungai Bedadung. Tubuh Puspita telah basah dalam deru ombak itu. Tangannya dengan semakin erat mencekam pundak Jambu Nada. Puspita seperti takut akan kehilangan keseimbangan dan tenggelam dalam laut yang membiru itu. Jangan takut Puspita. Kau tidak akan tenggelam karena ombak ini berada di bawah penguasanku. Dia akan menurut saja sesuai gerakan kita. Coba kau lepaskan peganganmu, kata Jambu Nada tersenyum. Seperti tersadar bahwa dirinya memegang erat pundak Jambu Nada. Maka dengan segera dia melepaskannya, tapi belumlah kembali kesadarannya ketika Puspita membuka matanya. Wajahnya begitu lekat berada di depan wajah Jambu Nada. Sehingga dengan jelas dia melihat seluruh wajah Jambu Nada. Bahkan pori-pori kecil dilihat begitu halus pada permukaan kulit Jambu Nada. Seperti tersihir Puspita membiarkan kedekatan jarak wajahnya. Dia menikmati setiap gerakan ombak itu seirama dengan denyut jantungnya yang terasa tenang. Sorot mata Jambu Nada yang sejuk mengalahkan sejuknya air laut yang membasahi tubuhnya. Dengan cepat Puspita mengalihkan pandangannya ketika dia mendengar suara Lata Manjari memanggilnya. Bagaiman Kang Bok, mengasihkan bukan mandi dalam ombak ini, kata Lata Manjari terdengar keras melawan suara ombak yang semakin keras. Aku masih takut Tuan Putri, teriak Puspita. Jangan takut Kang Bok, Kakang Jambu Nada akan menjaga Kang Bok.
Awas saja dia tidak menjaga Kang Bok, dia akan aku hukum, jawab Lata Manjari tidak kalah keras suaranya. Akhirnya setelah beberapa lama dalam ombak itu, Puspita pun semakin nyaman. Dengan tenang dia berdiri di hadapan Jambu Nada, seperti anak yang bermain air, seperti itulah yang mereka lakukan. Guru gadis kecil, marilah kita kembali ke kapal. Prajurit-prajurit akan segera bangun. Apa tidak malu jika kedua bidadari menjadi tontonan, teriak Jambu Nada. Tanpa menjawab, ombak yang berada dalam pengendalian Lata Manjari bergerak ke arah kapal induk, semakin lama semakin cepat, begitu pula yang dilakukan Jambu Nada. Dan kemudian ketiganya telah berdiri di tepi kapal induk itu, tiba-tiba sebuah suara mengejutkan mereka. Luar biasa, aku yang sudah lama mengarungi laut tidak pernah melakukan apa yang kalian lakukan, kata suara itu yang tidak lain Raden Jenaka. Ah Pamanda, rupanya, sahut Lata Manjari berbalik ke arah suara itu. Raden Jenaka Puta Mahkota Kerajaan Dharmasraya, itu tersenyum memandang ketiga anak muda di depannya. Dari mana kau mempelajarinya Ananda, kata Raden Jenaka sambil tersenyum memandang Lata Manjari. Dari Kakang Jambu Nada, Pamanda, sahut Lata Manjari. Oh ya, bukankah anak Mas Jambu Nada muridmu Ananda, kata Raden Jenaka menggoda Lata Manjari. Ah Pamanda, apa salahnya sesekali guru belajar pada muridnya, jawab Lata Manjari sambil tersenyum. Ah sudahlah Pamanda, aku dan Kang Bok Puspita telah menjadi dingin. Kami mohon pamit Pamanda, kata Lata Manjari sambil menarik lengan Puspita yang semenjak tadi menunduk. Raden Jenaka mengangguk tersenyum. Jangan lupa nanti siang Ananda, kata Raden Jenaka. Tentu Pamanda, jawab Lata Manjari kemudian menunduk hormat. Berikutnya Lata Manjari dan Puspita Segea meninggalkan Jambu Nada dan Raden Jenaka. Apakah kau tidak mengganti pakaimu Nada, kata Raden Jenaka tersenyum pada Jambu Nada. Jambu Nada tersenyum kemudian menunduk hormat. Oh ya, katakan pada ayahmu aku meminta beliau datang ke ruangan pertemuan. Ada beberapa hal yang akan kita bicarakan dengan senopati pasukan Ananda Lata Manjari, dengan pasukanku baik di kapal induk ini maupun dengan pemimpin kapal-kapal yang lain. Kau juga boleh ikut bersama ayahmu, kata Raden Jenaka, kali ini wajahnya terlihat tegas namun tenang. Baik Gusti, hamba mohon diri, sahut Jambu Nada menunduk hormat. Raden Jenaka mengangguk, kemudian mempersilakan Jambu Nada meninggalkannya. Berikutnya Raden Pamalayu itu pun pergi dari tepian kapal induk itu. Hari telah benar-benar terang ketika berkumpul pemimpin baik di kapal induk itu sendiri maupun kapal-kapal yang lain. Duduk dengan gagah Raden Jenaka, di sampingnya Putri Lata Manjari, kemudian dikelilingi para senopatinya termasuk Senopati Jalayuda dan pemimpin setiap kapal, telah hadir pula Kamandanu bersama Jambu Nada. Hari ini adalah di mana pasukan Majapahit telah memasuki wilayah Sadeng. Laupun belum sampai baris batas di tepi sungai Bedadung, dan besok dipastikan akan dimulai pertempuran. Kita semua harus sudah menjadi siap. Besok pasukan itu menggunakan gelar sipit urang. Jadi kedua rusuk yang mendahului pelan namun jelas suara Raden Jenaka terdengar oleh mereka yang hadir di ruangan pertemuan kapal induk itu. Nah untuk pasukan Ananda Lata Manjari akan kami singgahkan di selatan kota Kadipaten. Tepatnya di belakang pasukan Sadeng. Walaupun pasukan ini kalah jumlah dari pasukan Sadeng, namun pasukan ini akan berperan menghancurkan konsentrasi sekaligus pertahanan Sadeng. Pasukan ini tidak diketahui siapapun, juga termasuk Ayunda Prabu Ratu. Kalian bergerak sesuai dengan aba-aba dari Paman Gajah Mada, namun tetap bergerak di bawah pimpinan Ananda Lata Manjari yang diapit Paman Kamandanu dan Senopati Jalayuda, serta anak Mas Jambu Nada menjadi penghubung antara pasukan ini dengan Paman Gajah Mada. Untuk beberapa lama pangeran dari Suwarna Bumi itu terdiam.
Matanya berkeliling menatap mereka yang hadir dengan seksama. Namun wajahnya jelas menampakkan senyuman yang membuat pangeran itu semakin tampan dan berwibawa. Pangeran Kerajaan Dharmasraya itu menatap Putri Lata Manjari dengan tersenyum walaupun masih belia. Aku yakin dengan keberadaan Paman Kamandanu akan membuat pasukan yang dipimpin Ananda Lata Manjari akan berhasil. Tidak perlu orang tahu akan keberadaan pasukan ini. Tidak perlu kalau pasukan mereka berjasa bagi Majapahit. Tidak perlu nama mereka akan dicatat di lontar perpustakaan Majapahit. Karena aku tahu hati mereka tidak menuntut apa-apa demi negeri yang mereka cintai ini membatin Raden Jenaka, putra dari Putri Dara Jingga itu. Setelah beberapa saat terdiam kembali, Raden Jenaka berkata, kami pun akan bergerak ke sisi barat tepat di muara Sungai Bedadung. Jika kalian berhasil maka akan memudahkan kami langsung bergerak karena kalian akan mengarahkan pasukan Sadeng tepat pada sasaran tembak kami. Ini semua telah menjadi keputusan Paman Gajah Mada yang menjadi juru taktik pada gelar Pasading ini, kata Raden Jenaka mengakhiri kata-katanya. Setelah itu beberapa dari mereka menyatakan pendapat dan saran terhadap Lata Manjari yang masih belia namun harus memimpin pasukan yang terlalu banyak untuk gadis seusianya, apalagi pengalamannya yang sama sekali belum pernah terjun ke medan perang. Namun dari mereka bahkan Senopati Jalayuda meyakinkan bahwa Lata Manjari mempunyai jiwa kepemimpinan yang sangat baik. Apalagi selama di tepian pantai gadis itu telah banyak mempelajari ilmu kenegaraan termasuk ilmu dalam gelar perang. Atas berbagai pertimbangan itulah mereka setuju bahwa Gajah Mada menunjuk Kamandanu menjadi senopati pengapitnya sekaligus pendamping dalam arti guru secara langsung pada Lata Manjari. Mereka meyakini Kamandanu adalah bekas panglima perang yang layak ditiru dan tentunya mempunyai banyak pengalaman dalam berbagai gelar perang. Dengan penjelasan Raden Jenaka, maka jelas sudah kedudukan pasukan yang di bawah pimpinan Lata Manjari. Di hari itu juga pasukan itu diantarkan ke sisi selatan di mana menempuh jarak satu hari dari kota Kadipaten ke sisi selatan tersebut. Jarak yang cukup jauh agar keberadaan pasukan ini tidak diketahui telik Sandi Sadeng. Pada sore harinya pasukan itu telah sampai di daratan. Ketika hari telah gelap, pasukan yang berjumlah sekitar 1000 orang itu memilih tempat di bawah bukit untuk menjadi tempat beristirahat. Mereka akan bergerak setelah mendapat aba-aba dari Gajah Mada. Kemudian Lata Manjari membagi pasukannya dengan dua sayap dan pasukan induk. Puspita dan Nyai Tantina berada dalam pasukan yang dipimpin Ayu Wandira. Pasukan ini menjadi rusuk kanan yang akan menyokong pasukan induk kelak dalam gelar perang yang akan mereka terapkan. Sedangkan rusuk kanan akan dipimpin seorang lurah yang bernama Raganata. Nah Jambunada, sekarang kau bisa menemui Adimada, katakan kita telah berada di tempat ini. Kau harus berhati-hati Nada. Kekuatan yang berada di balik mereka tentu akan dapat menyulitkanmu, kata Kamandanu setelah segala persiapan dan rencana mereka matangkan. Usahakan pertemuan kau dengan Adimada jangan sampai diketahui orang banik. Kau pasti mengetahui maksud ayah, lanjut Kamandanu. Jambunada hanya diam tertunduk mendengarkan apa yang dikatakan ayahnya. Apakah aku boleh menemani Jambunada, paman, tanya Ayu Wandira. Sepertinya istri mendiang pranyam itu telah berhasil menguasai hatinya. Dia berusaha mendengar segala nasihat yang telah diberikan baik dari Kamandanu maupun Nyai Tantina. Mereka selalu berusaha menghibur wanita cantik itu. Jangan Ayu, kau tetap di sini, bukankah kau harus bertanggung jawab terhadap prajurit yang berada di bawah pimpinanmu? Jadi kau harus selalu tetap berada di tempat. Biarkan Jambunada pergi sendiri. Kita semua akan menunggunya di sini, sahut Kamandanu. Baiklah paman, sahut Ayu Wandira kemudian menunduk setelah mendapatkan arahan dari ayahnya. Kemudian pemuda itu berangkat menuju perkemahan Majapahit. Jika orang kebanyakan perjalanan itu memakan waktu hampir satu hari penuh, tapi dengan ajian Seipi Angin akan membuat perjalanannya lebih cepat. Hutan di seberang Sungai Bedadung itu adalah hutan yang tidak terlalu lebat. Karena memang tidak terlalu jauh dari kota Kadipaten, hanya saja masih banyak tempat yang berbukit yang membuat hutan itu agak terlindung.
Jambu Nada nampak kagum dengan apa yang dilihatnya. Di sana terdapat ribuan prajurit yang berjeret. Ada pasukan berkuda, pemanah, tombak dan pedang. Mereka semua memakai pakaian kebesaran prajurit Majapahit, yang membedakan hanya ciri khas dari kestuan prajurit-prajurit itu. Jambu Nada berdiri tegap di atas dahan yang cukup besar. Nampak tangannya bersedekap dan berikutnya dia menggunakan ajian pameling untuk menyatakan kehadirannya pada Gajah Mada. Tidak menunggu waktu yang lama, dari kejauhan bayangan berkelebat ringan menyusuri antara pohon-pohon, kemudian mendarat dengan ringan di atas dahan tepat berhadapan dengan Jambu Nada. Setelah menunduk hormat, Jambu Nada melaporkan bahwa pasukan Lata Manjari telah berada di garis selatan. "Bagus Nada, kalian mulai bergerak besok pagi ketika langit menampakkan kemerahan. Pasukan induk kalian biarkan tetap berada di belakang, namun siapkan pasukan khusus untuk lebih dulu memasuki kota Kadipaten. Yang kalian lakukan adalah mengambil persediaan bahan makanan yang berada di kota Kadipaten. Kalian lakukan saat kami sudah menggempur mereka, sehingga konsentrasi mereka terpusat pada pasukan kami yang merangsuk mereka," kata Gajah Mada pelan. Jambu Nada mendengarkan apa yang dikatakan Gajah Mada dengan seksama. "Tugas kau tetap pada rencana awal seperti yang telah aku bicarakan dengan ayahmu. Kau tidak perlu berada di pasukan manapun. Karena tentu kau mempunyai tugas tersendiri, dan itu hanya kau yang dapat melakukannya baik, paman," sahut Jambu Nada sambil menganggukkan kepalanya. "Nah, katakan pada Kakang Kamandanu, saat aku melepaskan panah sandaran barulah seluruh pasukan Putri Lata Manjari bergerak. Selama kami belum melepaskannya jangan ada dulu yang bergerak," kata Gajah Mada dengan wajah yang terlihat berwibawa. "Baiklah, aku rasa untuk saat ini sudah cukup. Sampaikan salamku buat ayahmu. Selamat bertugas Nada," kata Gajah Mada. Kali ini Patih Daha itu nampak tersenyum. Berikutnya lelaki bertubuh besar itu bergerak cepat meninggalkan Jambu Nada yang hanya menunduk diam. Pemuda tampan itu masih berdiam diri. Baru saja dia ingin beranjak dari tempatnya namun segera diurungkannya saat matanya melihat pasukan dari arah kirinya bergerak perlahan-lahan. Pasukan yang cukup jauh dari pasukan inti itu semakin jelas menuju kota Kadipaten. Wajah pemuda itu menampakkan keheranannya, secepat inikah mereka mulai bergerak? Bukankah besok pagi baru kedua rusuk ini bergerak membatin Jambu Nada? "Ah, itu mungkin bagian dari siasat, sebaiknya aku kembali saja. Pesan dari Paman Mada harus cepat aku sampaikan pada ayah," menggumam pemuda itu. Memang demikianlah, ternyata pasukan rusuk kiri yang dipimpin Rakembar telah bergerak karena menurut pertimbangan Rakembar pasukan Sadeng tidak sebesar dari apa yang dikatakan orang-orang, apalagi Telik Sandinya telah melihat situasi di Sadeng, dan laporan itu dirasanya cukup untuk dapat segera maju. Rakembar pun berniat langsung melumpuhkan Sadeng dengan harapan nama dialah yang menjadi pahlawan atas penumpasan pemberontakan Sadeng. Pangeran dari Pamekahan itu berharap suatu saat dapat menjadi pahlawan yang akan dipuji-puji rakyat, terlebih lagi Prabu Ratu. Pasukan rusuk kiri terus bergerak maju. Pasukan yang dipimpin Rakembar itu maju dengan perlahan-lahan. "Maaf Tuan, apakah ini sudah sesuai rencana Prabu Ratu?" tanya Senopati Gagak Minjer pada Rakembar yang tersenyum sinis. "Kau tidak perlu khawatir Minjer. Besok pagi kita sudah menguasai Sadeng. Dan setelah satu malam kita bermalam di kota Kadipaten, kita akan kembali ke kota Raja," sahut Rakembar dengan tenang. "Aku sama sekali tidak mengerti dengan maksud Tuan," kata Gagak Minjer dengan wajah yang kebingungan. "Sudahlah Minjer, laksanakan apa saja yang telah diperintahkan Tuan Rakembar. Bukankah dalam pasukan ini Tuan Rakembarlah pemimpinnya?" sahut Jala Tingkir sambil memandang Gagak Minjer yang kebingungan. Walaupun dengan kebingungan namun Gagak Minjer tidak bisa berbuat banyak. Sebagai senopati pengapit dia hanya bertugas melaksanakan perintah pemimpin pasukan rusuk kiri. Setelah beberapa lama maju dengan perlahan, pasukan segelar sepapan itu segera menyebar. Ketika mereka mendapat syarat dari Rakembar yang diteruskan senopati kepada lurah kemudian pada prajurit-prajurit. "Lihatlah Minjer, kota ini sudah kita kepung, tidak ada penjagaan yang terlalu rapih di sini. Hanya beberapa gardu saja yang terisi penuh oleh prajurit jaga," kata Rakembar tersenyum puas.
Gagak Minjer bernafas lega, karena kekhawatirannya benar-benar dugaannya semata. Awalnya dia berpikir bahwa itu adalah jebakan, tapi menilik dari apa yang dilihatnya memang benar penjagaan di sekitaran tempat itu tidak terlalu ketat. Bahkan sebagian prajurit jaga itu sudah tertidur. Mereka tidak akan menduga, jika malam ini kita sudah mengepung mereka dan esok pagi mereka akan tergagap setelah menyadari bahwa mereka telah terkepung. Kembali terdengar suara Rakembat lirih. "Tapi tuan, apakah malam ini kita tidak akan istirahat?" tanya Gagak Minjer. "Tentu, kita beristirahat barang sejenak, tapi sewaktu hari belum menjadi terang kita harus sudah bergerak dan langsung menuju istana Kadipaten," sahut Rakembar dengan tersenyum. "Kami memutuskan untuk bergerak tentunya tidak dengan sembarangan, adik Gagak Minjer. Telik Sandi pasukan kita bekerja dengan baik dan lebih tahu dari Telik Sandi manapun. Bukankah begitu Tuan Rakembar?" Kat Jala Tingkir. Rakembar tersenyum sembari mengangguk, dengan mata tidak lepas memandang sekitaran tempat itu. "Baklah, kita istirahat barang sejenak, jangan ada yang membuat perapian dan terus awasi tempat ini. Bagaimanapun juga kita harus tetap waspada," kata Rakembar dengan suara tegas setelah meyakini keadaan tempat itu. Malam terus beranjak, terlihat sepotong bulan menyembul di antara ribuan bintang yang memandang manusia dengan tatapan pedih. Bintang itu menyesalkan tidak lama lagi di antara manusia itu siap saling membunuh. Saudara pendengar, ikuti kelanjutan serial Sandiwara Radio. Sampai jumpa.